Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pondok Pesantren Mambaul Huda yang saat ini sedang merintis, yang saat ini sedang menumpang di SMP Negeri Rejosari menggunakan ruangan aula. Dan ini ruang aula yang digunakan untuk proses kegiatan mengaji para santri. Dan ini asrama putra, aula kedua yang digunakan sebagai tempat tidur oleh santri putra. Dan ini lokasi asrama putri ya, yang digunakan sebagai kamar asrama putri sebagai ruang tidurnya. Dan ini salah satu ruang sebelah aula di SMP yang ditunggu oleh ustadz dan ustazah. Ini ada beberapa santri yang sedang mengaji, melakukan setoran hafalan. Dan ini ruang dapur yang digunakan sebagai ruang untuk makan. Ini ada beberapa santri yang sedang mengerjakan tugas piket dapur. Ada yang mencuci piring, ada yang bersih-bersih. Dan ini adalah gedung pembangunan Pondok Pesantren Mambaul Huda yang belum jadi, yang lokasinya berada di antara SMP Negeri Rejosari dan juga berada di antara SD Negeri Rejosari. Jadi tempatnya cukup strategis. Dan gedung ini hampir 50% selesai, yakni ada 3 lokal ruang besar dan 3 lokal untuk kamar ustadz dan ustazah. Dan panjang gedung ini adalah 48 meter. Mari kita lihat posisi di dalamnya. Saat ini baru selesai melakukan pemasangan keramik. Dan ini salah satu ruang untuk ustadz ataupun ustadahnya yang baru juga selesai melakukan pemasangan keramik. Jadi posisi pondok ini di atas atau di belakang dari gedung SMP Negeri Rejosari. Dan di sana yang berwarna kuning adalah SD Negeri Rejosari. Jadi tempatnya cukup strategis tempat pondok ini. Demikian pengenalan singkat dari Pondok Pesantren Mambaul Huda, Desa Rejosari, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musirawas. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.